Assalamualaikum students. Nah, di sini kita akan berlatih listening part 1. Directions. Ya, coba kita perdengarkan masing-masing. Part 1. Directions. For each question in this part, you will hear 4 statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then, find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Look at the example item below. Nah, tadi, sesuai dengan perintah, Anda disuruh untuk melihat foto di sini. Ya, Anda disuruh untuk melihat foto di sini. Nah, tips yang harus Anda perhatikan adalah langsung sebelum selanjutnya ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pilihan jawaban yang disebutkan oleh sang speaker di sini di rekaman, Anda langsung mengamati dengan detail gambarnya ini seperti apa. Coba Anda amati lagi lebih dalam ya. Saya perbesar. Nah, ada 2 orang wanita duduk berhadapan. Lalu apa yang sedang mereka lakukan? Anda lihat di pojok ada whiteboard putih ya, ada paperboard. Kemudian di sini ada kursi. Kemudian wanita ini sepertinya Anda mungkin bisa menebak mereka sedang rapat, berdiskusi atau melamar pekerjaan. Tapi yang jelas di sini suasananya ada di kantor. Nah, Anda pun harus cepat untuk menebaknya karena waktu yang diberikan sangat singkat. Nah, mari kita lanjutkan ya. Now, listen to the 4 statements. A. They're moving some furniture. B. They're entering a meeting room. Tadi katanya A. They're moving some furniture. Mereka sedang memindahkan beberapa perabotan. Oh ya, apakah benar? Nah, coba kita lihat yang selanjutnya. Listen to the 4 statements. A. They're moving some furniture. B. They're entering a meeting room. They're entering the meeting room. Mereka sedang memasuki ruang rapat. Apakah mereka sedang memasuki? Sepertinya mereka sudah lebih dari itu. Mereka sudah nyaman duduknya. Mereka sedang asik dalam situasi yang berdiskusi. Seru. Saya rasa tidak mungkin jika ini sedang baru saja masuk langsung kemudian berdiskusi begitu efektif seperti ini. Pasti membutuhkan waktu untuk sampai dalam tahapan ini. C. They're sitting at a table. They are sitting at a table. Mereka sedang duduk di meja, maksudnya berarti tidak duduk di meja seperti ini bukan, tapi duduk di kursi. Mereka bilangnya langsung they are sitting at the table. D. They're cleaning the carpet. They're cleaning the carpet. Mereka sedang membersihkan karpet. Apakah iya? Nah, menurut Anda, apakah seperti itu jawabannya? Maka kita ulang lagi dari awal. Part 1. Directions. For each question in this part, you will hear 4 statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then, find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Look at the example item below. Now, listen to the 4 statements. A. They're moving some furniture. B. They're entering a meeting room. C.
C. They're sitting at a table. D. They're cleaning the carpet. Statement C. They're sitting at a table is the best description of the picture. So you should select answer C and mark it on your answer sheet. Nah, dari sini jawaban C lah yang paling tepat, yaitu mereka sedang duduk di meja. Oleh sebab itu, itulah yang Anda harus Anda isi di lembar jawaban. Mari kita berlatih untuk nomor 1. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. He's shoveling some soil. He's shoveling some soil. Shoveling some soil. Benar nggak ya kira-kira? Apakah dia sedang menyerok apa sih ya, mencangkul atau apa? Shovel. Pasir, tanah. B. He's moving a wheelbarrow. Dia sedang mendorong wheelbarrow apa? Mendorong alat angkutan yang sederhana seperti yang di depan ini namanya wheelbarrow. C. He's cutting some grass. He's cutting some grass. Dia sedang memotong rumput. Apakah ya? D. He's planting a tree. He's planting a tree. Apakah dia sedang menanam pohon? Maka jawabannya yang tepat apa? He's shoveling the ground. Dia sedang mesekop tanah ke wheelbarrow ini. Nah, selanjutnya ya. Maka jawabannya adalah tadi A ya. Nomor 2. Ya, betul. Jawabannya A di sini. Kita lanjut nomor 2. Sebelum soal rekaman itu dinyalakan, Anda bisa melihat di sini ada seorang wanita sedang sedang memasang kabel. Kemudian di belakangnya ada TV, di hadapannya ada TV, ada peralatan elektronik, bukan? Nah, apa sih kira-kira pilihan jawabannya? Mari kita dengar. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. A woman is putting on a pair of shoes. A woman is putting a pair of shoes. Seorang wanita sedang memakai sepatu. Nah, kan ada woman ya. Kadang kita tuh terjebak akhirnya. Wah, ini pasti jawabannya gitu. Padahal kalimatnya adalah seorang wanita sedang memakai sepatu. Padahal tidak sesuai dengan apa yang digambarkan dalam gambar. Lanjut. B. A woman is dusting a television screen. Ini lagi jebakan lagi. A woman is dusting television screen. Seorang wanita sedang membersihkan layar TV. C. A woman is watching television. Lagi-lagi jebakan. A woman is watching television. Ada pilihan tiga jawaban, semuanya menyebutkan a woman, a woman, a woman. Anda perlu berhati-hati kalau ada seperti ini. Karena memang di sini jelas ada a woman. Ini jebakan sekali. Jadi, Anda harus lebih peka bahwa jika ini terlalu mudah, it's too good to be true, terlalu mudah untuk dikerjakan, maka Anda harus berpikir, apakah memang benar itu jawabannya? Kita lihat pilihan ke yang terakhir ya. D. A woman is plugging a power cord into an outlet. Nah, a woman is plugging a power cord into an outlet. Seorang wanita sedang memasang plug ya, cop-copan kalau bahasa jawabannya itu pada kabel gitu. Nah, mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah D. A woman is plugging a power cord into an outlet. Nah, ini. Demikian ya, 2 contoh soal ini. Agar kita bisa belajar lebih baik, Anda bisa menemukan banyak soal yang tersedia di YouTube, di internet. Anda bisa belajar. Minggu depan kita akan berlatih. Masing-masing poin nilai adalah 15,
100 jika Anda mendapatkan nilai sempurna. Ini kesempatan Anda untuk bisa sukses dalam TOEIC dan sukses dalam mata kuliah Anda. Dan sukses untuk masa depan Anda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.